Cimol, bisa-bisanya ini kucing tahu mau ngonten malah pigi dia. Astaga. Sabar Huli, sabar. Semua itu ada jalannya Huli. Tarik nafas, keluarkanlah lewat kentut Huli. Astaga Bibi, gak gitu juga Bibi. Itu bukan solusi Bibi. Aduh, gimana ya ini Bi ya? Aku jadi bingung siapa yang mau temani aku. Setiap kali ada konten rahasia kayak gini, aku selalu sendirian loh Bi. Memanglah si Cimol ini akhlakles. Huli, aku ada ide nih. Ide apa lagi Bi? Jangan bilang bahwasanya gak usah ngonten. Itu bukan ide Bi. Ih, sembarangan. Belum juga siap ngomong. Nah, ngomonglah. Apa ide kamu, Bi? Gimana kalau aku yang temenin kamu konten aja, Huli? Hah? Gak salah dengar aku, Bi. Bi, kamu sehat kan? Gak sakit kan kamu kan, Bi? Iya loh, Huli. Aku serius. Ayo, kita konten bareng. Kamu meremehkan aku. Aku ini jago. Gimana ya? Yakin gak, Bi? Nanti kamu bingung. Yakin? So aja kamu Huli, percayalah sama aku. Calon YouTuber 100 tahun lagi bro. Bi, 100 tahun lagi gak tahu sih YouTube ini masih ada atau enggak. Halah, ayo ke komputermu. Akan aku tunjukkan kemampuanku. Guys, jadi hari ini aku dan Bibi akan membahas tentang Garden of Bumble 5 ya guys ya. Menurut kalian Bibi ini cocok gak sih guys? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Iya guys, hashtag Bibi cocok guys. Oke guys, kita akan coba ya. Apakah kalian siap? Siap Kapten. Lebih keras. Siap Kapten. Sumpah koplak, ini bersemangat banget sih. Oke guys, kita langsung saja membahas Garden of Bumble 5 guys. Let's go. Hey guys, it's me Huli. Welcome back to YouTube channel Mike ya guys ya. Jadi di sini aku bersama Bibi dikarenakan Cimol sedang pergi keluar bermain dan tidak tahu aku dia kemana Bibi. Agak capek Bibi. Ya mau gimana ya Bi ya? Namanya juga kucing Huli. Ya iya sih. Kita suka main. Ya iya sih, nggak salah sih kata Bibi. Jadi ya Cimol tuh kucing yang suka bermain ya guys. Kalau kalian punya kucing, kucing kalian suka bermain gak guys? Coba tulis kolom komentar ya. Oke. Bi, kita akan membahas tentang Garden of Bumble 5 ya ini Bi ya. Kamu bisa lihat di sini Bi. Dia ini coming soon Bi. Coming soon yang artinya akan datang gitu loh Bi. Oke? Di sini kita bisa lihat gambar-gambarnya di itu loh Bi. Ada kan? Di sini ada 5 gambar dan for your information Bi, Garden of Bumble 5 ini membahas sesuatu yang ada di Garden of Bumble 1 loh Bi. Kamu lihat enggak itu? Ada apa monster itu berwarna hijau. Lucu kan? Wah, monsternya lucu banget guys. Lihat itu mulut sama hidungnya. Bibi agak lain ya guys. Lucu dari mana koplak. Kamu bayangin kalau misalnya di kamar kamu ada yang kayak gituan Bi. Itu lucu Bi. Hah? Lucu dong gemoy. Mulutnya gede. Enggak gitu sih guys. Agak lain. Memang Bibi ini agak lain dikit guys. Dikit. Oke. Jadi ini adalah namanya kata orang sih Benito Bi. Benito. Bukannya Jovius ya? Kalau Jovius itu kata orang adalah bentuk dia ketika yang putih panjang besar itu loh. Jadi sebelum dia jadi Jovius dia namanya adalah Benito gitu. Nah. Oh macam itu. Oke lah. Tapi kalau dilihat sih, iya Garden of Bumble 5 ini sih nggak ada bedanya sama Garden of Bumble 1. Cuma bedanya sih di sini doang sih guys. Si Benito ini doang guys. Untuk kejelasan yang lebih lengkap lagi, aku sudah mencari video tentang Garden of Bumble 5 dan aku akan membahasnya bersama Bibi. Apakah kalian siap guys? Kita langsung saja ke videonya ya guys ya. Let's go. Oke Bibi, di sini aku sudah ada video di mana game asli dibandingkan dengan foto-foto yang tadi Bibi. Kita mulai ya Bibi ya. Itu ban-bannya gemoy sekali kayaknya. Apa yang gemoy? Ban-ban Linanya. Bentar. Gemoynya dari mana, Bi? Gemoynya dari mana? Muka
itu. Hah? Itu, kamu lihat itu ada pitanya. Itu gemoy. Iya. Gimana sih kamu? Gak semua monster pakai pita, itu gemoy, Bi. Loh, gemoy loh itu. Astaga, coba teman-teman tulis di kolom komentar sih gemoy atau enggak si Pembelina, guys. Padahal mukanya serem banget loh, Bi. Itu serem, Bi. Itu gemoy. Serem. Serah. Terserah. Ini terserah katanya koplak. Oke, kita lanjut dulu. Ini kita lagi ngebandingin gitu loh. Nah, ini. Kamu tahu enggak ini adalah tempat apa, Bi? Nah, ini gak? Adalah tempat kemunculan si Benito. Benito kan di sini. Nah, kita lihat ya. Kita lihat nih. Lihat. 3, 2, 1, boom. Itu adalah makhluk yang Anda bilang gemoy. Ya, isi gemoy. Gak ada gemoynya, Bi. Gak ada. Ada. Coba kamu bayangkan, Bi, dari kolong tempat tidur kamu muncul muka kayak gitu, Bi. Paling terkejut dikit kayak. Bisa kayak gitu ya, guys. Terkejut sedikit. Sedikit. Udah terkejut sedikit katanya, guys. Astaga. Memang Bibi ini ada lain, guys. Ya, sedikit doang gak ngaruh. Astaga. Ya udah, lanjut lagi nih. Nah. Ini adalah ruangan kelas di mana para anak-anak belajar. Oke, di sini adalah ban-ban says, sharing is caring, your pancreas is mine, and the end is here. Oke? Tapi, Bi, di foto yang tadi kita lihat itu berbeda, Bi. Kamu coba lihat. Sharing is caring, what's your is mine. Itu yang pertama. Nah, ini ada gambar Opie Lambert, Bi. Meet a new day. Enggak, itu meet a few day itu. Few day mana, Bi? Itu ada V, ada I, ada E, ada W. Itu few day. Not few day, but a new day, Bi. New baru. Aku sih lihatnya itu few ya. Teman-teman, tulis di kolom komentar itu new atau few ya. Itu pasti new. Pasti dia tulis dong bertemulah dengan hari baru. Gak mungkin kan bertemulah beberapa hari lagi. Gimana sih? Gimana sih? Bandel banget. Bandel ya kemudian. Iya juga sih. Iya kan? Aku tidak bandel. Masuk akal kan? Udah ya, nah, kita lanjut lagi lah ya, guys ya. Oke, ini apa lagi nih? Oke, ini adalah playground. Dan di fotonya ya enggak ada beda sih, Bi. Biasa aja sih. Oke, di sini ada tempat yang dimana kita dikejar sama Opie Lambert. Cuma yang di foto ya enggak ada yang berubah juga sih, sama sih, Bi. Sama. Cuma di sini tulisannya aku enggak nampak sih. Kamu bisa baca, Bi? Aku tebak itu aku adalah Opie Lambert. Aku sangat gemoy. Gitu. Salah. Salah. Apa dong? Itu bahasa Thailand. Apa dong, Poli? Apa coba? Sawadikap, kong kalangkungkap, kambungkap, kap kitokangkangkap. Itu artinya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu artinya. Itu. Paten kan? Aku rasa sih itu bukan bahasa Thailand, itu bahasa Korea, guys. Korea dari mana, Bi? Annyeonghaseyo, aku keseleo gitu. Ya coba tulis deh itu Thailand, Korea atau Indonesia, teman-teman. Aku bingung sumpah. Kita lanjut lagi, guys. Di sini, nah, ini adalah ruangan rahasianya, Bi. Di mana kita akan melihat si Wop. Apa tuh, Bi? Aku lihat sih itu bulat-bulat mirip coklat ya. Coklat dari mana, Bi? Bulat hijau kayak gitu ada coklat, Bi. Coklat itu warnanya coklat. Coklat. Bukan hijau kayak upil. Coklat itu kan ada rasa-rasanya. Itu pasti rasa-rasanya mungkin rasa melon gitu. Mana ada coklat rasa melon, Bi? Mana? Aku akan buat sendiri nanti. Astaga. Biar kata-kataku terbuktikan. Maafkanlah Bibi, guys. Dia tidak tahu apa yang dia ngomongkan, guys. Coklat rasa melon. Oke, ini apaan sih? Apa itu? Apa tuh? Kok gerak? Si gemoy. Bi, hidungnya kayak babi.
matanya hitam, giginya nggak ada, Bi. Dan lihat, Bagi. Dia memegang apa nih, Bi? Dia memegang mahkota, Bi. Enggak, itu kayak tombol-tombol itu loh, tombol bom. Bi, Garden of Banban ini bukan game perang, Bi. Garden of Banban ini tentang monster, Bi. Ya mana tahu monsternya itu mau meledakkan game ini. Masuk akal. Siapa tahu gitu kan? Dan aku di sini bawa sadar, Bi. Enggak ada lehernya, Bi. Melayang dia. Oh iya ya. Iya kan. Serem juga ya. Mana lehernya? Mahkota, Bi. Oh iya ya. Mahkota. Sorry. Aku enggak tahu aku sih. Aku tidak ngeh. Aku enggak tahu juga sih, Bi. Ini mahkotanya siapa? Aku masih enggak tahu ya. Coba teman-teman tulis di kolom komentar, ini mahkotanya siapa ya, guys ya. Oke, kita lihat. Dia ngapain kocak? Garden. Hilang. Of Banban. Berapa, Bi? Berapa? Ayo. Banban 1000. 5 koplak. Yeay. Tadi kan kita udah baca 5. Iya, aku lupa. Maaf ya guys, ingatan aku itu ingatan ikan. Ingatan ikan Finding Dory, teman-teman. Astaga. Kalau enggak tahu kapan ya, 1000, enggak tahu kapan tamatnya, Bi. 1000. Tolong deh, tolong. Kita lanjut kayak yang berikutnya, satu guys. Anime gitu loh. Bi, ini adalah video trailer dari Garden of Banban 5. Kita lihat ya, Bi ya. Oke. Okay. Up. Okay. Inilah bukti. Apa itu? Ada Benito. Ada Jester. Dan ada ini si Jolvius. Ini Bi. Jolvius. Ini bau Jolvius. Oke. Okay, Bi. Kok Jolvius mirip sendok ya? Sendok apa, Bi? Sendok makan, mirip itu. Kayak mana mirip sendok makan kayak gini bentuknya, Bi? Sendok makan lo itu. Kamu lihat itu kayak atasnya tuh kayak buat taruh nasi gitu loh. Enggak gitu, terus Bi. Itu gagangnya gitu. Enggak gitu. Enggak. Sendok makan. Salah lagi aku. Astaga. Oh. Belakangnya, teman-teman. Look at that, Bi. Ada Siren Geon. Dan ada tangannya si Kittisaurus, Bi. Oke? Okay. Apa nah, itu? Di sini kalau menurut teori, Bi, si Benito ini akan memindahkan jiwanya ini ke dalam si Jolvius dengan bantuannya si Siren Geon. Masuk akal dong, ya kan? Karena si Siren Geon ini adalah monster yang suka membedah. Oke? Okay? Bedah-bedah. Jadi dia ini dipindahkan ke dalam sini. Masuk akal dong. Jadi itulah alasannya, Bi, kenapa si Benito ini sampai sekarang belum ditemukan wujudnya. Gitu, Bi. Okay. Macam Garden of Banban. Kalau kata Bibi 1000 itu, teman-teman. Enggak kok, aku udah bisa baca itu 5, Huli. Enggak, itu V. Itu kan angka Romawi. Angka Romawi dari 5 itu V. Bentuknya emang V. Ya sih. Tumben Bibi pintar ya, guys ya. Astaga. Ya, segitu aja sih, Bi, untuk tentang Garden of Banban 5. Jadi ada teman-teman yang bertanya gitu di dalam kolom komentar untuk membahas kenapa Garden of Banban 5 ini menghilang. Jadi aku sudah membahasnya, guys. Coba teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira kita mau bahas apa lagi ya, Bi ya. Oke? Sekian dulu videonya, guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. And I'll see you on the next video, guys. Seperti biasa, guys. Bye-bye. Dadah.